Cici dulu. Oke, saatnya Bunda bagi-bagi duit hasil kerja keras Cici dan Koko seharian. Bantuin ayah 40.000 tambah 20.000 60.000. Bantuin Bunda 80.000. Belajar. Buset, banyak amat ya punya. 15.000 95.000. 95.000 ditambah bersih-bersih 105. Ditambah ngepel 115. 125 pijit. Kebaikan 5.000 15.000 tambah 15.000 lagi berarti 140.000 dikurang nangis 125.000. Hai, banyakkan daripada Onyo kan. Cici total hari ini 125.000. Oh, Onyo dikit banget. Onyo. Onyo. Pijit 10.000, bangunin tidur 15.000. 5.000. 15.000 cuci mobil 15.000 30.000. 30.000 bantuin ayah 20.000 50.000. Bantuin anti 2 baju 3.000. Berarti 53.000. 3.000-nya hitung terakhir ya. 50.000 tambahin bantuin bunda 70.000. Kebaikan kebaikan 80.000. 100 dikurang 10.000. Ya banyak banget. 63.000. Oke. 63.000 dan Cici 125.000. Sayang Cici dapat duit dari empat. Satu dari yang ke Jordi ya. Yeay, Cici dapat duitnya banyak nih sayang. Mau diapain ya? Uangnya? Oh alah, ternyata mau ditabung nih sayang. Cici lebih ting-ting ya, pada Onyo ya. Onyo jahil. Kalau jahil dipotong. Terus itu kalau ditabung gitu, biar apa Cik? Biar banyak. Terus buat apa emang? Iya kalau nggak masuk-masuk panas yang lain nih terus gitu ini doas dia nggak ada duit lagi ini dia nggak masuk baru ini kamu mau buat beli apa? Angka nggak dikasih? Iya, kan lagi ini puasa. Nah, buat sayang di rumah, bisa loh seperti Cici, menabunglah sejak dini sayang. Karena kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang dihasilkan, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut. Habis waktu kita. Yeay. Good job Cici. Diumpetin lagi Cik. Ntar diambil Nyonyo. Dadah, okay. Cium dulu oke. Cium dulu ayamnya. Baik-baik ya. Oke, guys. Oh iya, oke Ci, oke guys. Oke guys. Tetap di. Tapi dari dari dong sayang. Be happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak. Oke deh sayang. Sampai jumpa besok lagi ya. Jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Untuk menghibur sayang-sayang di rumah, kita saksikan yuk penampilan kakak pas lagi nyanyiin lagu kakak aneh.